Nah, bilang dulu nah, halo minasan. Jangan lupa like. Lihat mama sini nah. Like, comment, and subscribe. Yoroshiku onegaishimasu. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di Mama Ocang YouTube channel bersama The Gultom. Saat ini Mama, Papa Ocang sama Nathanael. Nah, mau panen cabe. Ini udah kesekian kali nih. Ini udah keberapa kali ya, Pak? Mungkin kedelapan. Kedelapan kali kita panen. Dan mungkin kalian lihat daunnya sudah mulai agak kuning-kuning. Ya, karena sekarang sudah mulai dingin. Mulai dingin. Jangan, Bapak, jangan. Nih, jadi nih, kita harus bergerak cepat biar cabai-cabainya nggak keburu kering. Tapi dia masih menghasilkan buah. Ada rencana mau ditutup pakai plastik. Nanti rencananya mau ditutup pakai apa, Pak? Plastik supaya dia nggak kedinginan. Dan ya begitulah ya, kita di Jepang ini kita tinggal di apartemen. Kita menyewa ya, punyanya orang Jepang, dan untuk tanahnya sangat terbatas. Jadi kita hanya menggunakan apa yang ada. Ini bisa dibilang juga apa? Polybag ya. Jadi kita hanya membeli tanah dan pupuk di tempat jual tanaman, dan diakalin sama papa, ditaruh-taruh di kertas-kertas plastik kayak gitu, karena memang kita nggak bisa tanam langsung di tanah ya, karena berbatu-batuan. Ini sebenarnya apa, halaman untuk parkiran, jadi tidak bisa untuk menanam. Ini sudah mulai kering ya, tomat-tomat sudah pada mulai kering. Yang tersisa sekarang ini hanya paprika. Tomatnya deh masih ada deh, kecil-kecil. Masih ada yang bertahan. Nah, ini hanya tempat parkiran kami. Ini juga cabai bibit dari Indonesia, cabai rawit. Tapi dia pedas loh. Kemarin udah sempat dicoba, dia pedas. Apa karena kami udah tidak terlalu makan pedas, makanya merasa pedas. Tomat, banyak, ada berapa pohon tomat sudah kering-kering. Ini yang sisa-sisa bertahan, tapi buahnya juga cuma sedikit, buat 3 biji. Dan yang paling penting itu pemirsa, cabai. Karena cabai terkadang susah didapat di toko Asia, kadang ada, kadang enggak. Beberapa kali kami sempat mengalami krisis cabai, nggak ada ya, apalagi yang corona kemarin, karena tidak ada penerbangan dari mana-mana, jadi tidak punya cabai yang pedas. Kita hanya pakai cabai orang Jepang, dan cabai Jepang itu nggak pedas sama sekali. Kalau yang ini yang kita tanam ini cabai rawit bibit dari Indonesia. Ini mau disatuin dulu. Ini campur aja. Nathanael pegang bapak. Udah, Nathanael bantuin dong. Kak Ocang, kakak Eko lagi sekolah. Lagi sekolah. Mama. Mama.
Dan Papa Ucang kalau panen cabe dia pakai gunting ya, pemirsa. Nggak tahu ya kalau di Indonesia panen cabe hanya dipetik-petik itu doang kali ya. Karena apa namanya banyak kali ya. Dan lagi mereka lebih jago supaya nggak rusak. Kalau kami di sini di apa diambil pakai gunting. Tapi nggak tahu yang lain. Ush, dah giliran sekarang cabai rawit. Ini cabai keriting. Jangan ditarik. Jangan lupa like, lihat mama sini nah, like, comment, and subscribe. Yoroshiku onegaishimasu. Ini harus tempat ini dibungkus mas. Mau ke itu dulu ini. Ada di sini di game masih kemarin dapat. Sayang ini mati. Ya, ini harus cepat dibungkus karena udah dingin. Udah apa daun-daunnya udah mulai kuning. Udah mau gugur. Udah mau gugur dan dagingnya kering. Cabai rawit teteng. Cabai keriting. Tadi cabai rawit. Lihat ini. Tapi kalau cabai keriting di Indonesia ini lebih panjang. Ini panjang kan? Tapi kurang. Lebih panjang lagi kalau cabai keriting dan dia nggak terlalu pedas loh pak. Ah pedas lagi cabai keriting ini. Oh, pedas. Enggak. Kalau ini memang pedas. Ini tomatnya dong, buahnya cuma sebiji. Sekian. Ini dia hasilnya. Tidak mengecewakan. Pedas. Apalagi di cabai rawit. Di sini yang pedas. Di leher. Wow. Cabai keriting. Oke. Oke, thank you for watching. Jangan lupa. Bilang ulang nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Thank you for watching.